Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin, saya dari kelas 11 di Kepipa. Di sini saya akan membawakan puisi tentang Orde Baru, masa kelam Indonesia. Mata luka sengkon karta, serupa mas kumambang, tubuh mengantarkan ujangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, tubuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara getih, terengah-engah dalam tabung dan suara. Aku seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kedus kesederhanaan taruhan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1900 tenaga yang dicipta berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdiri dan sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Soekarno diganti Harto dengan Dali Amanah Negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Tak berguna dalam lubang buaya. Tak ada dalam sejarah Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian. Di tahun-tahun berikutnya mendapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai di kot. Dor di mulut, dor di kepala, jika di tali, jika panikar. Aku sengkon yang tersakiti, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung dan batu yang disertai tuberkulosis. Terima kasih, itulah persembahan dari saya. Saya mewakili kelas saya serta atas nama wali kelas saya, Ibu Siti Fatimah, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.